Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Jeremy Teti. Dan malam ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh wanita cantik. Siapa lagi kalau bukan? Wika Salim. Wika Salim. Iya, malam ini kita mau bahas apa sih? Kaget. Bahas ini tentang, ini biasalah. Wow. Muncul sultan-sultan baru. Makin banyak sultan di negara ini. Serius? Jadi kita mau bahas apa sama sultan-sultan? Ada orang ngaku-ngaku sultan. Terus katanya diduga melakukan penipuan, apa pembohongan. Makanya kita tanya langsung aja mana narasumbernya. Ya. Jemput dulu Wika, jemput. Silakan masuk bintang tamu kita yang luar biasa. Sultan bebas. Terima kasih. Ini sultannya. Sultan mau minum apa? Perkenalkan dulu ini sultan siapa namanya. Iya dong, kenal. Ini mah udah terkenal dong. Saya Doni Salaman. Salaman terus. Teman Anda? Iya. Kalau saya Indra Ngens. Indra Ngens. Helikopter saya di situ aman ya? Oh ya. Helikopter? Pantas helikopter itu. Kemarin beli helikopter cuma buat matiin kue ulang tahun doang. Begitu. Kaya banget. Tapi ini kalian berdua beneran sultan ya? Iya. Atau ngaku-ngaku. Enggak. Tapi dari outfitnya kelihatan. Ya, itu sultan banget. Saya matiin lampu aja pakai pembunuh bayaran. Bayaran tembak. Kalau orang kaya gitu. Saya juga ada, Pak. Apa tuh? Ya kalau minta garukin bukannya pakai tangan saya diri. Pakai apa? Pakai apa? Pakai mobil beko. Makanya garukannya kena gigi. Tapi lihat penampilan mereka ya, outfitnya keren-keren banget. Kalau dari Mas Indra dulu. Oh iya dong Mas Indra, coba buat kalungnya berdiri. Boleh berdiri dong, kita pengen total ya outfitnya. Boleh. Mau megang silakan. Gede banget dong. Loh, orang kaya. Kalau kacamata? Kacamata itu Jigo. Jigo tuh berapa ya? 25. Oh 25. 25. Juta. Ini kacamata yang bikin mahal nih kacanya ya. Ini. Gak ada kaca. Kayak gigi saya transparansi. Selamat malam. Selamat malam. Mau minum? Mau. Mau minum? Mau. Beli. Iya. Ini berapa sih ini? Saya mau beli nih. Kira-kira ini berapa nih? Dua-duanya sekaligus. Mau dibeli. Oh mau dibeli. Tapi kalau beli. Kalau saya lihat ini nyeker ya. Saya ini nggak punya sendal, nggak punya. Saya kan katanya di sini ketemu sama Sultan barangkali ada belas kasihan buat saya. Aku kemana-mana aku siapin sepatu, aku kasih buat kamu ya. Trauma pintar. Kok kamu gak pakai sendal? Banyak loh sendalnya kemana? Aku punya sesuatu. Oh sultan bawa kado, bawa hadiah. Budiman. Wah apa ini? Apa tuh? Saya bisa mensurprisekan ini pak. Ini untuk kamu. Itu. Wow. Aduh kok jadi gak enak aku. Papa, dienakin aja. Kasih sih. Tapi kamu janji ya, kamu langsung fashion show aku mau lihat sepatu. Oh langsung dipakai. Dikasih sepatu. Belum dikasih. Nah, sopan ya, orang lagi diajak ngobrol malah gelinding. Bola kali ya. Bola gelinding. Udah pake dulu. Wah dikasih sepatu. Oh dicoba ya. Pakai dong, kalau dikasih kamu harus pakai. Buat pakai di rumah. Beli di Itali. Ini harus saya pakai. Kamu pakai. Dijamin lucu enggak?
Coba. Coba. Coba loh. Apa kesakitan? Kalau aku yang, kalau kamu yang pakai, kamu kesakitan, buat aku lucu banget. Oh, yo, baru sebelah doang. Baru sebelah. Kenapa? Kenapa? Ingat malam pertama. Duh. Bingung nih siang-siang gini enaknya minum apa ya yang segar-segar gitu. Ah ini udah pernah. Ini juga ah bosen ah. Duh bingung. Banget, pernah seger banget lagi rasanya itu loh, pas masuk ke mulut, nyes. Eh Pak Denny, itu apa sih? Belinya di mana, sama siapa? Beli di mana? Coba kasih tahu, aku mau. Yaelah, kalau nanya atu-atu, kayak mama komplek. Ini tuh Omega Smoothies Dragon Fruit yang lagi viral, kamu tahu nggak? Enggak, coba jelasin dong, itu belinya di mana? Kayaknya enak banget deh tadi waktu Kang Denny minum. Yaelah, udah pasti enak loh. Ini tuh cuma buah naga yang dicampur pakai sasa santan omega 3. Wow. Makanya rasanya tuh bikin nagih dan pastinya sehat ini. Wah, serius? Wah, menarik banget. Ini aku harus coba nih. Baru tahu nih aku kalau ada minuman bisa pakai santan. Ya, kamu mah gak ngerti perkulineran ya. Sini aku kasih paham. Ini tuh aku bikinin, nanti aku akan bikinin buat kamu sekalian, mau gak? Ya mau lah, pakai nanya lagi. Yaudah tuh, ambilin itu tuh, sasa santan di situ. Iya. Nih. Nah, ini dia, ya. Nih, mau tahu gak gimana cara buatnya? Mau, terus gimana caranya? Ayo langsung dong buatin. Tunggu, sabar ya. Aku mau buatin buat kamu. Dan wah sudah lengkap semuanya sudah jadi. Ini lengkap pakai si omega foamnya, bisa di blend atau dikocok pakai whisker ya biar makin nikmat. Cobain dong. Oke. Aduh gak sabar nih. Aduh kelapanya. Rasanya enak banget Pak Denny. Nah, iya dong. Rasakan santannya. Ini tuh santan asli dibuat dari kelapa pilihan dan diproses canggih. Jadi kalau mau bikin makanan atau minuman sehat ya pakai sasa santan omega 3. Wah ini enak banget nih Pak Denny. Ini kenapa ya rasanya tuh seger banget terus gurih tapi juga gak bikin enak. Terus di mulut juga berasanya enak banget. Ih, ternyata ya ini tuh cocok banget smoothies pakai sasa santan omega 3. Bener banget, kan gue udah bilang tadi sasa santan omega 3 bukan hanya untuk membuat masakan aja. Tapi bisa juga kita pakai untuk bikin kreasi minuman yang bikin rasanya tuh lebih unik. Dan juga sehat tentunya. Bener banget, pokoknya nih Pak Denny ya, besok-besok aku bakalan bikin lagi. Soalnya ini praktis banget, sasa santan omega 3 itu tuh memudahkan kita buat eksperimen minuman-minuman sehat yang lainnya Pak Denny. Nah, bener ya, nih aku kasih tahu lagi ya. Buat Wika Salim, sasa santan omega 3 nih akan aku kasih ke kamu semua. Nanti kamu kasih ke mama, ke kakak, ke abang-abang, pokoknya buat keluarga kamu tersayang, kasihin semuanya. Karena kalau sayang dengan keluarga, ya pakai santan sehat. Sasa santan omega 3. Makasih ya Pak Denny, aku kasih deh semuanya, pokoknya semuanya. Betul banget, kenapa harus pakai sasa santan? Karena saya sayang, karena saya sayang.